Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati para ibu, para bapak, saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada kita sekalian dengan pemberian rahmatnya, anugerahnya, mudah-mudahan juga berkahnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan fid dini wa dunya wal akhirah, insyaallah, amin. Ibu dan bapak sekalian, melanjutkan kajian kita pada kesempatan dulu bahwa kita sudah mengkaji tentang bagaimana malam pertama. Jadi malam pertama yang sesungguhnya apa? Malam pertama yang sesungguhnya adalah malam pertama ketika manten anyar. Iya, ya, manten anyar di kuburan, Pak. Gitu kan masalahnya. Jadi malam pertama di alam barzah. Kemarin kita sudah ceritakan lah bagaimana bahwa amal itu nanti kelak akan menemani kita. Orang jika selamat dari sana, fa innaja, kalau selamat pada malam pertama itu, fama ba'dahu aisar, maka hari-hari berikutnya akan menjadi hari-hari yang lebih mudah, menyenangkan selamanya. Akan tetapi jika sebaliknya, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya juga. Gitu kan? Nah, ibu dan bapak sekalian, inilah barangkali yang kemudian perlu nanti kita cocokkan dengan keadaan yang sekarang ini, ya kan? Ternyata biaya untuk apa ini? Aseminasi, Pak ya. Aseminasi Depak, ya. Jadi hanya untuk sekedar mengumumkan batal gitu itu butuh dana 21 miliar, Pak, ya. Ini kenapa? Ini ada gitu kan. Kemudian di sidang di DPR enggak? Iya, gitu kan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya ora wedi karo malam pertama, ini masalahnya. Karena enggak punya keyakinan dengan malam pertama itu. Oh, kalau begitu malam pertama itu penting. Iya, penting untuk kita yakini gitu kan. Ya, saya lama tidak ke Twitter gitu kan. Tapi melihat kondisi sekarang ini, akhirnya terus saya main juga kembali lagi ke Twitter habitat saya yang lama dulu gitu kan. Ya sudahlah, bismillah. Di Twitter agak lepas, Pak, untuk menyuarakan ini. Kawan-kawan sekarang banyak lah. Untuk apa? Untuk menyocokkan apa yang diajarkan oleh agama dengan kenyataan yang sekarang. Wong agama itu untuk membahagiakan kok, gitu kan. Agama itu untuk membuat kita bahagia, bukan hanya besok, di dunia. Di dunia pun kita ini dikasih oleh Allah Ta'ala. Jika kapan? Jika memakai aturan atau cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Senang. Kulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa sedih, enggak ada rasa susah, rasa takut itu enggak ada, gitu kan. Kapan? Jika kita mengetahui prinsip-prinsip ini. Maka ibu dan bapak sekalian, mari lebih dahulu kita buka ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani.
ini selalu beliau baca. Jadi Rasulullah saja masih membaca doa. Doa ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tukhzini yaumal ba's wala tukhzini yaumal qiyamah. Nah, insyaallah ini cepat, ini hafal, ini bisa. Allahumma la tukhzini, ya Allah jangan kau hinakan aku. Jangan kau hinakan aku. Kapan? Yaumal ba's. Pada hari yang sulit. Jadi kita ini nanti akan dihadapkan kepada satu hari di mana hari itu sangat sulit. Sulit sekali, Pak. Sulit. Saking sulitnya nanti kita akan sampai pada ayat di mana ayah itu terpaksa, Bu. Terpaksa meninggalkan anaknya. Istri terpaksa meninggalkan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Saking apanya? Sulit. Jadi pada hari nanti kita akan ditemukan dengan hari yang sulit. Sulit. Masih belum sesulit sekarang, Pak. Sekarang ini belum apa-apa. Saya ketemu dengan ibu-ibu dan habis ngaji seperti ini, kemudian mendekati saya bilang, "Ustaz, saya butuh kapsul bawang itu, saya butuh. Tapi saya enggak punya uang, Tan." Gimana? Saya bilang, "Pun, Bu. Ambil pun mender mapun, mender." Ternyata apa? Untuk makan besok pagi itu masih mikir. Mikir untuk makan besok pagi itu masih mikir. Ini hari yang sulit, tapi besok akan ketemu hari yang lebih sulit lagi. Ngatasi mung kaos, Pak. Itu nganti direwangi jegur ke kalen, coba. Mung jupuk kaos. Lek kepengin duwe klambi. Sulit. Sulit. Tapi besok akan ada hari yang lebih sulit lagi. Allahumma la tuhzini yaumal ba's wala tuhzini yaumal qiyamah. Nah, ini ibu bapak sekalian, ini yang bagian-bagian yang paling sulit, ya, paling sulit untuk kita terangkan ini. Jadi persoalan-persoalan eskatologis, ya. Eskatologis, eskatologi itu apa? Eskatologi itu ilmu untuk mempelajari keadaan sesudah hidup. Gitu. Sesudah hidup ini kemudian mati, kemudian ada kehidupan lagi. Nah, itu disebut dengan ilmu eskatologi. Jadi eskatologis, hal-hal yang hubungannya dengan eskatologis ini biasanya sulit, Pak, sulit diterangkan. Maka dan ibu dan bapak sekalian, pengantar kita pada pagi hari ini, sekali lagi mari kita baca, mudah-mudahan kita betul-betul tidak akan terhina. Besok di hari kiamat kita tidak akan terhina. Sok kualek, Bu, kualek-walek. Yang sekarang ini merasa terhina, bisa jadi besok akan mulia. Begitu dulu sebaliknya. Masya Allah, ini kondisi semakin asik nih, Pak, ya. Semakin asik ini, di komentari ini semakin asik. Tapi hemat saya tidak perlu komentar sekarang. Komentar apapun sekarang sudah tidak ada menyelesaikan apa ini, menyelesaikan persoalan. Nanti kita fokus pada lima hal saja. Bismillah, bersama-sama. Saya juga melakukan itu, anak saya melakukan itu. Bismillah lah, semua melakukan ini. Jadi mari ibu bapak sekalian, sekali lagi, Allahumma la tukhzini
yaumal ba's wala tukhzini yaumal qiyamah. Amin. Nah, ibu dan bapak sekalian, kita baca ayat demi ayat yang sudah kita siapkan. Saya mengusulkan bahwa selama di hidup kita ini ada tiga yang perlu kita pegang, yaitu sehat, selamat, manfaat. Itulah ya. Kemudian nanti di akhiratnya bagaimana? Harus bisa berusaha untuk apa? Berprestasi dan jernih. Jernih. Di hadapan Allah, jernih. Baik. Misalnya kita baca surah Al-Qasas ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Jangan kau panggil, jangan kau berdoa ma'allahi, bersama dengan Allah. Artinya jangan berdoa kepada sesuatu atau zat atau yang dianggap Tuhan bersama dengan berdoa kepada Allah, gitu kan? Jadi kalau sudah Allah, Allah saja. Jangan dicampur-campur, gitu kan? Maaf, ini agak berat ini di sini sebenarnya. Ada enggak campuran itu, ada enggak? Oh, banyak. Jangan dicampur-campur, gitu kan? Kalau sudah persoalan apa ini, soal persembahan, ini maaf, jangan dicampur-campur. Kiai pleret itu enggak ada apa-apanya. Apa Pak, kiai pleret? Keris, Pak. Di mana? Kiai pleret itu di mana? Ini mau nyebutkan aja enggak berani. Di keraton, Pak. Keraton Jogja. Oke. Di Solo ada enggak kiai? Ada apa? Kiai Slamet. Kiai Slamet itu apa? Kebo. Gitu. Ada takutnya kepada Allah, tetapi juga Allah ini dibersamai, gitu loh. Masih takut juga kepada yang lain. Masih menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Kepada Allah, tetapi juga masih sama raja. Karena raja ini yang membuat adalah Kiai Haji Gus Anu. Rasa disebut. Ya, takut. Jadi ma Allah. Makanya Allah ini, Masya Allah ini ayatnya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Tuhan yang lain, jangan. Allah itu cemburu ini, nanti paling cemburu Allah untuk hal-hal seperti ini. Allah paling cemburu, gitu kan? Ya ini nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari ini suka ada juga, gitu ya. Sudah rembuk, sudah jadi, ya kan? Sudah mau besanan, mau dapat mantu, setelah sudah dihitung harinya nggak ketemu. Rebo wage lawan Sabtu Kliwon. Rasidho, Pak. Kenapa? Inilah ilahan akhara wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Ini mutlak. Maaf, ini kunci ini. Ini kunci. Ini Allah paling sengit, Pak. Mohon maaf kalau mau zina saja. Itu Allah gampang. Kalau cuma perilaku yang lain saja, itu Allah gampang untuk memaafkan. Tapi kalau sudah sampai pada otoritas syirik ini, wah ini ngeri, Pak. Ini sudah akan dibangun 6 lagi, Pak ya. 6 bandara lagi. Sekarang ini bandara yang ada itu mangkrak sekarang. Itu malah mau dijual.
Baik, ada jalan tol yang dijual. 6, ini mangkrak. Dengan apa? Dengan das kebo. Jadi Nandur membuat bandara itu masih dengan seperti ini, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini agak berat nih sebenarnya. Maka saya teruskan aja. Illahu, kecuali Allah saja. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu pasti akan hancur kecuali dirinya. Kecuali diri Allah, wajahnya, kecuali diri Allah. Yang tidak hancur itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dulunya enggak ada, kemudian dikasih kesempatan oleh Allah untuk ada, sampai ada apa ini hamba ya, seorang hamba itu diceritakan di dalam kisah dulu zaman Nabi Musa, itu ada seorang hamba, dia hidupnya di gunung. Gunung itu panjangnya hanya 30 hasta. 30 hasta itu kira-kira ya hanya 13,5 meter, Bu. Gunung itu besarnya hanya 30 hasta, dikelilingi oleh laut. Kelilingi oleh lautan begitu. Dia sendiri, hidup sendiri. Dan orang ini, hamba ini pekerjaannya hanya sholat. Selama berapa? 500 tahun. Jadi selama 500 tahun itu adanya cuma sholat saja gitu. Ini zaman dulu. Ini diceritakan di dalam hadis yang panjang sekali. Ya, baik. Manusia ini 500 tahun sholat gitu kan. Sampai kemudian Allah memberikan peralatan ya, memberikan fasilitas. Fasilitasnya apa? Buah delima. Buah delima yang setiap malam itu tukul, Pak. Kemudian nanti ketika pagi nanti dimakan, nanti malam nanti tukul lagi. Ya satu itu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan mata air satu ibu jari. Nah, dari mata air yang manis ini orang ini hidup. Jadi kalau pagi dia turun ke bawah, nanti naik lagi, sholat lagi. Kalau batal, turun, wudu, naik lagi, sholat. Itu selama 500 tahun, Pak. Karena ini hadis, maka nuwun sewu, Pak. Ini kita wajib percaya. Jadi ada itu hamba itu, ada. Hadisnya ada. Kemudian sesudah begitu apa? Dia minta. Si hamba ini minta. Mintanya apa? Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan sujud. Betul, dikasih, Pak. Dikasih oleh Allah. Matinya dalam keadaan sujud. Oke. Kemudian begitu mati, langsung dimasukkan ke dalam surga. Allah perintahkan kepada para malaikat, malaikat, adkhiluhu fil jannati birahmati. Malaikat itu masukkan itu, hambaku itu, hamba-hambaku yang salah itu masukkan ke surga dengan rahmatku. Nah rupanya si hamba ini protes. La ya Rob, bal bi amali. Oh enggak ya Allah, jangan pakai rahmatmu. Itu karena amalku. Kan aku salat. Kan itu dengan amalku. Maaf ini saya kalau berdiri boleh, Dek? Baik. Saya lanjutkan, ini agak penting tadi. Jadi begitu si hamba ini selesai ya, mati, kemudian Allah mengatakan adkhiluhu birahmati. Ini protes. Si hamba ini protes. Enggak ya Allah, enggak dengan rahmatmu. Bal bi amali. Kemudian Allah menukas lagi. Allah katakan lagi, birahmati. Hamba tadi mengatakan, biamali. Birahmati. Biamali. Birahmati. Biamali. Ngayal ini hamba ini. Sampai berapa kali? 3 kali, Pak. Ya sudah. Kalau begitu, begini.
sesudah masuk surga lalu diambil. Sekarang masukkan neraka aja. Terus Allah terangkan, kamu kok bisa mengatakan birohmat, kok bisa mengatakan biamali itu loh. Nah coba sekarang malaikat diminta untuk nimbang, Pak. Untuk nimbang matanya, dua matanya itu diminta untuk ditimbang. Jadi dua matanya dengan amalnya ini Allah minta coba ditimbang. Basarahu, timbang itu matanya. Kemudian ketika ditimbang, itu meripat itu jelek, Pak. Jelek. Jadi amalnya itu enggak ada apa-apanya. Kok kamu bisa mengatakan bi amali itu loh yang membuat kamu itu bisa berdiri selama 500 tahun sholat itu? Siapa? Akhirnya terus baru sesudah masuk neraka, nah baru ya sudahlah ya Allah birahmatika wis gitu kan. Akhirnya ngalah, Pak. Ya wis lah ya Allah birahmatika wis. Kulo kalah pun. Jadi ternyata ibu dan bapak sekalian memang nol semua. Kita ini nol, betul-betul nol. Maka kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tampaknya ini yang perlu untuk sehari-hari kita rasakan, Pak. Kita hayati, kita rasakan bersama-sama bahwa we are nothing. Kita ini enggak apa-apa. Kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Dulunya kita enggak ada, kemudian dikasih kesempatan untuk ada, gitu kan. Nah, kesempatan ini siapa yang bikin? Yang bikin kan Allah. Kan gitu, Pak. Andai saja Allah itu tidak memastikan, tidak mentakdirkan bahwa kita ini ada, terus bagaimana? Kira-kira ada enggak? Ya ora ono. Enggak ada. Ini rasa-rasa seperti ini. Ini akan bisa menjadi obat, Pak. Menjadi obat untuk zaman akhir ini kan. Zaman ini kan sudah zaman akhir ini, Pak. Zaman akhir. Ya. Ini katanya yang maling itu koruptor itu katanya enggak boleh dikatakan maling sekarang ini. Harusnya disebutnya perampok, gitu kan? Nah, kemudian ada yang komentar, "Wah, ya jangan gitu ah. Itu kan nanti harusnya minta izin ke para maling, gitu kan? Sebab itu kan haknya maling. Untuk sebutan maling itu kan haknya maling. Jadi kalau dikatakan perampok, itu harus minta izin kepada maling. Sebab kata maling itu right, mempunyai apa itu? Hak cipta." Maling itu kan punya hak cipta. Kenapa? Sebab maling itu masih ada baiknya. Pakai perhitungan. Ya, Pak. Pakai perhitungan. Itu maling itu masih bagus. Gitu kan? Tapi kalau ini perampok ini, perampok bansos dan lain sebagainya ini, wah, ini mengerikan. Ibu dan bapak sekalian, kenapa kok ini menjadi penting? Iya. Sebab kita bisa lega di situ. Lega. Sebab dulunya ini kita enggak ada apa-apa, kemudian dikasih kesempatan untuk bisa, ya kan? Kemudian dikasih kesempatan untuk beramal, kemudian dikasih kesempatan untuk surga. Dan itu semua dengan rahmat Allah. Baik, ini modal kita. Maka ibu dan bapak sekalian, yang nomor pertama, bismillah. Kita berusaha untuk sehat, ya ibu bapak sekalian. Ini barangkali no comment lah. Ini no comment, ya no comment. Sarapan yang baik itu tempe sajalah, tempe 3 kerat, tempe yang mentah itu dicolekkan madu, ya colekkan madu, kemudian dimakan 3 saja, 3 potong, ya. Ya, tapi katanya ini pagi hari ini mau dibatalkan ini, anunya apunya sarapannya. Ya, kebiasaan saya harus batal ini. Ya, demi bumi perayudan. Biasanya saya sarapan itu cukup dengan 3 kerat, Bu. Tempe mentah itu. Tempe mentah dicolek madu. Itu cukup sampai siang. Ini hadis rawahu Dr. Zaidul Akbar. Sekarang kenapa kok kita perlu sehat, Pak? Kenapa kok perlu sehat? Ini ada kaidah usuliyah.
mala yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Gini Pak ya. Mudah-mudahan cukup nih waktunya. Cepat ya. Mala yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang suatu kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Gini, wudu itu wajib enggak? Aslinya tidak, Pak. Tapi karena sholat itu tidak akan sah jika tanpa wudu, maka kemudian wudu itu menjadi wajib. Kenapa? Karena sholat itu wajib. Maaf, ini Fakultas Syariah nih Pak. Fakultas Syariah Universitas Al-Amin. Saya bilang, le, kayak jupuan kayak ono sandal ning dhuwur gendeng. Ini perintah Pak. Semua perintah itu hukumnya wajib di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada perintah aqimus shalah wa atuz zakat, ini kata perintah. Jadi kata perintah di dalam Al-Quran itu kebanyakan untuk apa? Yadullu alal amri, untuk memerintahkan. Jadi al-amru yadullu alal wujub. Ya, al-amru itu perintah itu untuk wajib. Karena naik genteng itu sandal di atas itu tidak bisa diambil kecuali dengan ondo, maka untuk ngambil anda itu tadi apa Pak? Anda? Oh, tangga. Untuk ngambil tangga itu hukumnya wajib. Kenapa? Sebab tanpa tangga ini maka tidak bisa mengambil barang itu. Oke. Ibadah itu wajib tidak? Wajib. Menunaikan tugas kekhalifahan itu wajib enggak? Wajib. Ini tadi mestinya saya teruskan ya, tadi ayat saya baca tapi wah nanti terlalu panjang. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas kita ada dua Bu. Tugas kita dua. Secara defensif kita sebagai abid, kita ini beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita menjadi khalifah. Khalifah itu yang aktif, Pak. Ini jadi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaan khalifah gitu. Kalau sholat, zakat, haji, itu apa itu? Itu ibadah. Kalau bersih-bersih, bagaimana? Itu pekerjaan khalifah. Untuk menjadi abid dan menjadi khalifah, ini hukumnya wajib. Beribadah itu wajib. Sementara kita tidak bisa beribadah kalau sakit. Itu Pak. Maka hukumnya bagaimana? Menyehatkan ikhtiar Pak ya. Ikhtiar untuk sehat, ini hukumnya jadi wajib. Ikhtiarnya loh Pak ya. Ikhtiarnya jadi sehat. Sekarang sebaliknya, kalau merusak bagaimana? Merusak tubuh bagaimana? Ya sebaliknya tadi Pak. Karena itu akan menghalangi kemampuan kita untuk beribadah. Koh, berapa kali koh? Sudah berapa kali renang nih ceritanya? Ya 9 kali ya. Tapi dalam hati saya asem ini. Cina ora kanggo gawe ya batinku ge. Itu aja 9 kali Pak. 9 kali 50 lap. Nah, ini nanti pulang dari sini langsung ke Pisangan ya. Baik, nanti kita renang gitu ya. Jadi di mobil itu selalu ada kacamata, Pak. Saya siap dengan kacamata renang. Sejak itu kemudian saya coba nyemplung sekali ya megap-megap gitu. Alhamdulillah sekarang saya kuat 30 kali, Pak.
30 kali 50, jadi 1,5 kilometer saya tidak berhenti. Alhamdulillah masih kuat. Jadi terakhir saya Selasa kemarin saya terakhir. Alhamdulillah masih kuat. Niatnya apa? Jadi ketika begini, ini yang kemudian saya bayangkan apa? Iso sholat. Gitu loh, Pak. Iso sholat. Itu, Pak. Supaya apa? Sehat. Nah, sebaliknya. Ini ayat Allah mengatakan wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu aydikum ilat tahluka. Jangan kau julurkan tanganmu itu kepada apa? Kepada kehancuran. Jangan masukkan dirimu itu ke dalam kehancuran. Baik. Dari sini. Sekarang kalau kita ngerti dasarnya seperti ini, kita akan bisa mengatakan ni'matu ba'dad dahari ududan. Ini hadis, Pak. Hadis wong Temanggung. Ni'matu ba'dad dahari ududan. Baik. Ini hukumnya apa? Hukumnya yang ngerusak awak itu tadi. Ini menentang apa? Ini menentang ayat. Lah kalau ayat ditentang bagaimana? Ya enggak apa-apa, silakan. Kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri, gitu, Pak. Ila tahluka wa ahsinu. Jadi ini penting, wa ahsinu, tapi bagaimana yang harus kita lakukan? Wa ahsinu, lakukanlah perbaikan. Nuhun sewu, ini para ustad, ini ada Ustad Ayas, ini ada Dek Ja'far, ini santri-santri semua, ya. Kata ahsana yuhsinu itu saya menerjemahkannya tidak melakukan perbuatan baik. Sebab kata ahsana yuhsinu itu ada maf'ulnya, Ustaz. Yaqtadi ila maf'ulin bih. Yahtaj ila maf'ulin bih. Ahsana yuhsinu itu bukan berlaku baik, akan tetapi memperbaiki sesuatu yang sudah baik. Jadi nanti bahasa kromo inggilnya, even the best can be improved. Do you understand me? Oh, no, no. No babar blas? Oh, yes. Bahkan yang sudah baik pun itu masih bisa diperbaiki lagi. Itu yang dimaksudkan dengan wahsinu innallaha la yuhibbul musinin. Jangan membuat celaka. Jangan membuat celaka badan. Kalau begitu apa? Kesehatan itu penting. Oh, bukan penting lagi, Pak. Sehat itu harus. Rasulullah itu sehat. Monggo, ibu-ibu silakanlah. Ini belajar banyak itu dari Dr. Zaidul Akbar. Itu saya terus terang saya banyak itu mau memperhatikan anu beliau, gitu kan. Dan saya melihat apa dada beliau itu six pack, ya, Pak, ya. Bagus, enggak gendut gitu kan. Bagus kelihatannya. Maaf, ini kawan-kawan yang di agama. Ini ada Adinda, ya, Ustaz Ayas, Dek Ja'far. Jangan sampai sakit. Usahakan. Dan itu yang terakhir dikatakan oleh Pak Nardi kepada saya. Saya dia pulang dari Singapura berobat, kemudian saya datang ke Jogja. Beliau meluk saya. Ojo loro. Ini sudah benar. Ojo loro. Mulane Pak Karsono nalika gerah itu saya sudah wah deg-degan. Syafaakumullah syifaan ajilan mubarakan wala ba'sa alaikum tahura, gitu-gitu. Saya amin. Ojo loro. Sebab apa? Ini modal, Pak. Modal untuk apa? Modal untuk ibadah. Jadi hidup ini prinsip nomor satu apa? Bismillah, sehat.
Supaya sehat bagaimana? Jam 2:30 pagi mandi. Basah pak? Mandi. Keramas kalau perlu. Gon diambu nek mboten percaya. Wangi mong. Jadi apa? Sehat itu bagaimana? Dibuat enggak? Iya, gitu kan. Ya kalau sesekali enggak apa-apalah. Sesekali setiap Jumat paing wis rapopo lah, pagi-pagi makan tengkleng. Wah, apa-apa wis. Oh iya. Ya, insyaallah ya. Insyaallah ini, tapi ini saya bawa rombongan loh ini, Pak. Pak, enggak apa-apa, Pak ya. Enggak apa-apa, Pak Koco. Betul. Ini saya banyak loh ini. Baik. Ya kalau-kalau makan tengkleng. Sekarang sarapannya nasi goreng. Nasinya itu sudah gula. Gorengannya itu sudah lemak. Lauknya apa? Telur. Telur apa? Goreng. Tambah lauk. Satu lagi apa? Kerupuk. Kerupuk goreng enggak? Lewang setiap hari-hari itu cuma masukin sampah aja kok yang masuk. Rasulullah sarapannya apa? Rasulullah sarapannya zam-zam sama kurma. Bas. Fisiknya bagus? Bagus. Maaf, ini ibu bapak sekalian, ini aben-aben begini ya. Monggo lah, yang sudah sweet-sweet seperti umur saya ini, mestinya kan harus disiap, anu pak, jalan lah. Jalan sampai ke Mudal, kemudian nanti pulang. Jalan kaki aja, 3 kilo pulang. Itu ya 5 kilo lah, 5 kilo cukup gitu kan, cukup. Kenapa? Jadi ada di dalam hati ini perlu ibu bapak sekalian, ketika kita makan pola sehat, ketika kita tidurnya tidur sehat, cara sehat. Ini ibadah, Pak. Ini ibadah. Jadi prinsip nomor satu, bismillah, kita harus harus sehat betul itu, Pak ya. Harus betul. Kemudian yang kedua, sesudah sehat apa? Selamat. Cari apa? Cari selamat. Sudah sekarang ini cari selamat, Pak. Istri, anak-anak, wes lendok, wes pokoknya bapak ki lega wes. Umpamane kok, gitu kan? Umpamane kok, kowe ora duwe apa-apa, bapak ikhlas. Ora duwe pajero, ora apa-apa. Wong pajero kuwi panas. Umpamane gitu kan. Umpamane kok nganti orang duwe pajero. Umpamane kok orang duwe Innova. Rapopo. Sing penting kowe selamat. Sekarang ada enggak ibu bapak anak-anak yang mempunyai cita-cita, akan tetapi cita-citanya ini justru menjauh, Pak. Cita-cita anak-anak kita itu ini justru kian menjauh. Menjauh dari mana? Menjauh dari akhirat, menjauh dari surga. Pak, kemarin datang dokter ke tempat saya, dokter Rudi namanya, cerita, Tat, Temanggung itu sekarang hitam, Tat. Loh, hitam bagaimana? Itu di belakang pendopo kabupaten, itu kalau malam untuk transaksi. Anak 18 tahun, itu sudah kena raja singa. Halo, ini ibu bapak tahu raja singa nggak? Enggak tahu. Ini yang ketawa cuma pak dokter. Anak 18 tahun sudah spilis pak. Ada tiga, Temanggung itu ada tiga. Satu itu, yang kedua pil, yang ketiga gai. Silakan nanti kita bisa lihat di Google ya, ketikkan gaya Nusantara. Gaya Nusantara ini adalah gay. Wah saya, ini Pak Rudi kemarin itu cerita, sebab dia pernah menjadi tim Jawa Tengah, tim AIDS Pak, tim AIDS Jawa Tengah. Sampai tidak kuat, mundur. Akhirnya mundur. Saya tidak, sampai enggak bisa pak, saya betul disuruh menceritakan itu sudah enggak bisa apalagi di tempat terbuka enggak bisa. Jorok orang gay itu enggak bisa saya ceritakan. Istrinya sendiri dipakai pak, istrinya sendiri
dan ditonton, nonton. Dan itu dia menikmati seperti itu. Ini kan wis kemenangan wis hilang, Pak. Nah, ini jur orang yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini selamat enggak? Enggak, Pak. Bulan Bapak saya enggak akan bosan-bosan lah. Bismillah, monggo anak-anak kita itu yang pertama Qur'annya betul, Qur'annya dirawat, sholatnya betul. Dua ini aja lah. Andai kata kok enggak sempat infak, paling tidak dua ini. Qur'an, sholat, Qur'an, sholat, Qur'an, sholat. Monggo Ibu dan Bapak sekalian. Monggo. Ini Dek Ja'far barangnya terus saya. Sudah, teruskan itu. Apa Qur'an itu harus diteruskan. Terus. Kalau perlu nanti cari sanad. Mumpung masih hidup, mumpung masih muda. Jadi prinsip nomor dua apa? Prinsip nomor dua adalah selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kita sudah hafal semua. Baik, itu yang kedua ya. Yang kedua selamat. Kemudian yang ketiga itu manfaat. Baik. Prinsip ketiga, bismillah kita perlu membaca doa ini. Kita baca dulu. Ini saya copy, sudah saya copy di sini. Oke. Kelihatan Bu ya? Baik. Ini supaya kita diberikan keselamatan ini, Pak. Supaya kita selamat. Kita nyuwun, Pak. Nyuwun betul. Supaya dunia ini kita betul selamat gitu. Indonesia ini dipimpin oleh 3 orang. Itu kalau disingkat menjadi LAI. L enggak usah disebut. L-nya tahu? Udah, L. I-nya? I-nya siapa? Oke, E-nya? Tiga orang. Nyun pangapunten, Pak. Nek saya ditawani, saya lho Taufik Hartono lho, saya ditawani. Fik, kowe anakmu kon nyekel proyek ngono kae. Oleh apa ora? Saya bilang tidak. Mendingan kere, Pak. Mending kere. Maaf, dunia ini seberapa? Seberapa lama? Dunia ini hanya 50,4, Pak. 50,4 menit. 50,4 menit saja. Maka yang penting adalah selamat ini. Monggo Ibu dan Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Afiyah itu sehat dan selamat. Afiyah. Maka doa untuk orang yang meninggal dunia, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Afiatkanlah dia. Jadi orang mati itu bagaimana? Hidup, Pak. Wong mati ini kok urip. Dikubur itu bagaimana? Hidup. Mau nyoba? Enggak, mau nyoba. Taufik sudah siap? Sudah. Saya sudah siap. Saya sudah bilang sama anak-anak. Lendok, nek bapak sak mongso-mongso mati, sedok, gon lemari ini bapak, neng duur, kai bok bongkar, ada bungkusan putih. Isinya parfum, bidara, kapur barus, dan kain kafan. Kenapa? Ini adalah harta terakhir yang harus saya bawa menghadap Allah. Jadi kita ini bondo radigowo. Betul enggak? Ada yang dibawa. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah parfum, daun bidara, kapur barus, dengan kain kafan. 3 lapis. Kalau ibu-ibu 5. Nuhun sewu, Bu. Siapkan sendiri, Bu. Siapkan sendiri. Beli sendiri.
Jangan punya pakai takmir. Jangan punya RT. Jangan punya RW. Harta kita. Ini yang harus kita bawa menghadap Allah. So kalau ditakoni oleh Allah, ki mbiyen parfume saka ngendi? Kula tumbas sekian, Mbak. Ngono, mantap. Di hadapan Allah kita harus mantap. Ini kok ki kaine kok anu nggon sapa ki? Mbiyen ki Mbak. Ketika Hamzah meninggal dunia perang di dalam perang Uhud. Kemudian ada ibu-ibu, ada mbak-mbak namanya Hindun, dia ambil pedang, kemudian ini dibeset. Dada ini dibeset, kemudian jantungnya diambil, lalu dimakan, mentah. Maka yang namanya sahabat Hamzah itu Rojah Rajeh. Rojah Rajeh itu bahasa Indonesianya apa ya? Berantakan, terkoyak-koyak, rak karu-karuan. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah ini terus kain kafannya bagaimana? Oh, orang. Jangan pakai yang lain, itu saja burdah. Burdahnya itu diseset, selimutnya itu seleset, kemudian pakai itu saja. Ini yang dijadikan dalil bahwa kain kafan pun itu punya kita. Besok kita akan perwiro di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak sekalian, ini afiyah fid dunya wal akhirah. Insya Allah ini hafal nanti Pak. Hafal. Saya sudah share ini ke Pak Dokter Yus. Barangkali nanti bisa di apa ya, digandakan. Kemudian nanti ditempel di meja makan. Gitu. Ditempel di pintu, di jendela. Insya Allah nanti ini harus hafal satu semester Pak ya. Tenang loh ini, nanti semesteran loh ya. Baik. Nanti yang gak hafal bayar. Kemudian yang berikutnya, Allahumma as'alukal afwa. Manggil? Wal afiyata. Pada empat. Ya Allah berikanlah aku minta kepadamu apa afiyah, keselamatan. Dan satu lagi apa? Satu lagi afwa. Al-afwa wal-afiyah, ampunan dan keselamatan. Pada berapa? Pada empat ranah. Yang pertama, monggo, fidini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ada empat Pak. Kita mohon kepada Allah untuk diselamatkan, diberi maaf. Untuk diberi maaf dan diberikan keselamatan. Pada apa? Pada duniaku, pada agamaku. Pertama, pada agamaku. Ada enggak agama kita yang kadang-kadang suka keliru? Ada. Tolong ya Allah maafkan kalau di dalam agamaku itu ada yang keliru, ada yang salah. Maafkan. Kan? Kemudian yang berikutnya dunia ya. Dunia kadang-kadang kita ini enggak sengaja loh, Bu. Enggak sengaja, yakin enggak sengaja. Apalagi enggak tahu. Ustaz, ini kalau kita membuat koperasi sendiri, koperasi simpan pinjam, boleh enggak kan? Nah, sekarang bukan masalah koperasi atau bank atau apa, orang pun itu kalau mengandung riba ya enggak boleh. Gitu kan? Bank pun kalau tidak ada ribanya ya enggak apa-apa. Gitu Pak ya. Tapi sekarang ada enggak koperasi simpan pinjam yang tidak pakai bunga atau riba? Oh, sebut saja riba gitu Pak ya. Kita menyebutnya riba. Bunga itu bagaimana? Riba. Ini Ustazah Sri Mulyani. Oh, ini mau nambah lagi Pak, mau nambah lagi 550. Coba
mau nambah lagi keadaan seperti ini, mau nambah lagi 550 triliun. Oleh karena itu bayi Indonesia itu kalau lahir oek gitu terus nangis. Kenapa? Karena hutangnya 23,2 juta sekarang per orang. Dan ini nanti di bagian akhir jangan sampai meninggalkan hutang. Ngeri, Pak. Ngeri, hutang itu ngeri. Maka kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta maaf dan aku minta afiat di empat ranah. Yang pertama di dalam urusan agama. Kalau di dalam agama saya ada yang keliru. Dalam masalah dunia, kalau di dalam dunia saya ini ada keliru. Wa ahli, keluargaku. Ada enggak anak yang salah sama wong tuane? Ada. Ada enggak sesekali kita ini juga salah menzalimi kepada anak kita? Mungkin enggak? Mungkin. Maafkan itu ya Allah. Wa mali dan hartaku. Ini salah beli. Salah beli. Ya kan? Yang di mana? Yang di NTT ya? NTT. Yang bikin band. Uang untuk kemana? Wa mali. Ada empat itu. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan afiyah oleh Allah Ta'ala dari empat ranah itu. Terus, ini yang berat. Ini lebih berat lagi. Allahumma stur. Mari. Aurati. Allahumma stur. Aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Ya Allah. Orang itu bisa dihormati. Kenapa? Karena aibnya ditutup oleh Allah. Ya Allah, besok, bukan hanya besok, di dunia sekarang ini ya Allah, Allahumma stur aurati. Kalau saja kita ini bloko, Pak. Masing-masing kita ini bloko semua. Ini bisa jadi kita enggak saling percaya, Pak. Kenapa? Saking banyaknya aurat yang terbuka. Apalagi besok, Pak, di hadapan Allah Ta'ala buka betul. Dan Allah berkehendak untuk apa? Nutup kehormatan kita, harga diri kita. Ini akan dialing-alingi oleh Allah Ta'ala. Baik. Wah, ini yang berikutnya, ini yang lebih sip lagi. Wahfadni. Monggo. Mimbaini. Yadaya. Wa min khalfi. Wa ayyamini. Wa an shimali wahfazni, dan jagalah aku ya Allah, jagalah aku ya Allah. Ini mestinya ini dibaca setiap Rasulullah membaca ini setiap pagi dan sore, Pak. Rasulullah membaca ini. Ini Rasulullah setiap hari, Pak. Membaca ini Rasulullah ini setiap hari. Rasul, Pak. Rasul ini kok saben dino? Rasul yang sudah di apa, Pak? Dijamin masuk surga. Itu nanti akan menjadi imam. Imamnya dari 70 ribu, Pak ya. Ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, indah sekali. Bisa masuk surga tanpa hisab. Umat Rasulullah ini ada 7 miliar, Pak. Sekarang ini ada 7 miliar. Yang masuk surga tanpa hisab itu hanya 70 ribu. Tidak ada sejuta. Tidak usah pakai paspor. Ya, Pak. Ini nanti kita ngajikan nggak, Pak, nih yang
Atau perlu saya buka rahasianya ini enggak, Pak? Masuk, Pak. Masuk surga tanpa hisab. Enggak dihisab, enggak diazab. Kerso, Bu? Oke. Sekarang kalau di dunia saja mau Pajero saja beli, Pak. Pajero beli? Beli, oke. Rumah beli? Oh, ini kan rumah yang kawasan elitnya ini kan. Elitnya Magelang Raya ini kan di Bumi Prayudan ini kan. Ini beli enggak rumah? Baik. Sekarang kalau saya bocorkan bisa masuk surga tanpa hisab tanpa azab, bayar enggak? Oh, enggak ya. Oh ya. Penak. Penak men ra bayar. Mestinya kan wani piro. Baik, nanti kita ngajikan hari yang akan datang ini, waktu kita sudah habis. Wafatni min baini yadaya, ya Allah jagalah aku. Kalau saja ini doa ini dihafalkan oleh anak-anak kita dan anak-anak kita membaca ini setiap pagi sore, tentrem Bu njenengan. Ora anu, Pak. Enggak ada wasumelang. Ya Allah jagalah aku. Mimbai niyadaya dari arah depanku, gak akan tabrakan tuh kan. Wamin khalfi dari belakangku, wa ayyamini dari kananku, wa ansimali dari kiriku. Nah, ini semua sisi ini terjaga semua. Wamin fauki dan dari arah atasku, wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Ya Allah, lindungilah aku an ughtala, untuk dapat celaka. Dari mana? Dari arah bawahku. Yang pernah terjadi di mana? Di Palu. Di Sulawesi, Pak. Udara diantisipasi. Tsunami diantisipasi. Bisa. Tapi ketika bumi ini membelah, enggak ada yang bisa antisipasi. Masuk les, buminya nutup. Tersangka enggak, Pak? Enggak tersangka. Kita enggak menduga-duga. Jadi yang namanya mintahti dari arah bawahku, ini termasuk arah yang kita tidak tahu. Enggak nyadar, Pak. Enggak nyadar. Enggak nyadarnya apa? Enggak nyadarnya itu karena masalah sepele saja itu sudah digawe. Nah, kita akan terhindar dari itu. Ibu dan Bapak sekalian, saya baru sampai di poin nomor 2. Selamat, Pak ya. Selamat. Kemudian nanti tentunya kita harus bisa bermanfaat. Kemudian nanti di hadapan Allah ini 3, Pak. 3 di dunia ini 3. Kudu selamat. Sehat, selamat, manfaat. Sekarang sehat sama selamat saja. Kok enggak ada manfaatnya? Itu nanti di hadapan Allah ya surganya ora apik. Ya masuk surga, tapi ya surga yang kelas berapa? Mumpung kita masih ada kesempatan. Nah, kemudian 2 di hadapan Allah itu yang harus. Ini semua ada ayat, ada hadisnya. Yang pertama kita harus punya prestasi di hadapan Allah. Prestasi itu apa saja? Mungkin nanti hemat saya ini perlu untuk kita teruskan, Pak, supaya 2 di hadapan Allah, 1 bismillah bersama-sama, Bu. Saya juga akan melakukan itu, berusaha ke arah itu. Berprestasi di hadapan Allah. Yang kedua, illa man ata rabbahu biqalbin salim. Kecuali bagi orang-orang yang datang kepada Allah itu dengan hati yang jernih, ya, dengan hati yang jernih, bersih. Ini tampaknya nih harus kita anu, Pak ya. Kita teruskan nanti. Ini waktunya tidak cukup. Insyaallah berikutnya hari apa? Jumat ya. Jumat Pahing yang akan datang. Maka kan Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi mari kita baca doa ini kemudian kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
La tuhzini yaumal ba's wa la tuhzini yaumal qiyamah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika an ughtala min tahti. Amin. Makatan ibu dan bapak yang bisa kita kajikan pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.